Sebanyak 25 kasus narkoba dengan jumlah tersangka mencapai 35 orang berhasil diungkap Satnarkoba Polres Tebing Tinggi. Para pengedar dan pemakai narkoba yang meresahkan masyarakat ini ditangkap dalam waktu 21 hari. Dari jumlah tersangka yang ditangkap ini, laki-laki sebanyak 34 orang dan perempuan 1 orang. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 65,73 gram dan pil ekstasi sebanyak 103 butir. Ini pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi sebanyak 25 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 35 orang. Adapun rinciannya, laki-laki sebanyak 34 orang, perempuan 1 orang, kemudian sebagai bandar narkobanya sebanyak 7 orang, pemakai sebanyak 28 orang. Adapun jenis narkotika yang disita, yaitu sabu-sabu seberat 65,73 gram. Untuk pil ekstasi sebanyak 103 butir atau seberat 30,06 gram. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Jo Ambarita melaporkan.